Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas pengeluaran gua untuk 2023 tahun ini. Ini udah gua summary dari Januari sampai Desember. Jadi basically itu tiap bulan gua catet pengeluaran gua berapa, apa aja, contohnya di sini ya. Ini bagian kolom pertama ini ada date, itu tanggal 1 sampai 31 untuk Desember ini. Terus ada items. Nah, item ini gua catet malamnya sebelum tidur, gua catet, gua buka spreadsheet, gua lihat dan gua pikir, hari ini gua jajan apa aja ya? Gua coba ingat. Ini sebuah latihan melatih memori biar kalian nggak cepat pikun. Ya, ini salah satu rahasia untuk menjaga keenceran otak kalian biar tidak pikun, guys ya. Jadi setiap hari sebelum tidur kalian cek dompet kalian sisa berapa. Contoh, gua cek, okay, dompet gua di hari kedua sisanya 445.000. Sedangkan kemarin itu 609. Jadi ini dikurang ini, jadi pengeluarannya ini, guys ya. Kok lebih? Itu karena di sini ada yang online. Gua beli online itu gua taruh di sini, gua catet. Okay, 90.000 itu deodoran. Nanti gua tambahin lagi. Terus ada servis motor, itu mungkin gua pakai transfer atau gimana. Dan nanti gua catet gitu. Nanti gua tambahin, ini kurang ini, tambahin yang pengeluaran lewat transfer atau lewat QRIS, itu nanti gua catet ya. Jadi totalnya ini apa aja itu gua catet. Mie, tiket kapal, makan, servis motor, jajan, cuci motor, ke food court, uang keamanan, bensin, deodoran, itu gua catet semua, guys. Tiap hari. Setiap hari selama udah 3 tahun sih gua catetnya, dari 2021 itu gua udah konsisten. Setiap hari gua catat pengeluaran gua dan gua selalu cek dompet gua sisanya berapa. Nah, gua ini bukan anaknya kiwris 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 kris kris kris, guys ya. Enggak. Gua tuh lebih milih ke ATM tarik uang. Karena kalau jajan online itu bisa sangat berbahaya, sangat overspending menurut gua. Dan gua udah bereksperimen bertahun-tahun, ternyata narik cash itu lebih hemat. Jadi gua lihat dompet dan kadang gua nggak bawa dompet, berarti gua mengeset, menyetting mindset gua nggak akan jajan kalau gua nggak bawa dompet ke mana-mana gitu. Contohnya ke jogging, ke mall. Kalau niat gua jalan-jalan, ya dompet gua tinggalin gitu. Jadi gua nggak ada pilihan, gua nggak akan jajan. Itu salah satu teknik untuk hemat. Nah, untuk bulan ini itu proyeksi gua ya, itu bakal di bawah 6 juta, guys ya. Bakal di bawah 6 juta. Ini udah gua proyeksi, udah gua paksa diri gua sendiri. Yang gua beli itu yang penting-penting doang. Kayak air galon itu penting, beli telur, beli nasi itu penting, itu pasti gua beli sih. Nah, sisanya yang enggak penting itu gua enggak beli. Sisanya gua beli lauk, beli ayam, makan di rumah, udah. Nah, ini dari Januari udah gua catat ya totalnya. Sampai ke Desember, Desember mungkin ya sekitar 6 juta lah. Nah, jadi totalnya itu nice, pas di 265 juta untuk 12 bulan di tahun 2023 ini totalnya. Nah, yang unfaedah apa? Yang harusnya bisa gua nggak beli, kenapa gua beli? Ini yang unfaedah, guys ya. Salah satunya motor. Motor sih sebenarnya perlu sih motor, cuma nggak perlu-perlu amat. Gua ada motor lama. Cuma gua kan pindah ke Jawa ini kemarin, gak ada motor, ya udahlah beli motor gitu. Beli PCX, harganya 38 juta, udah termasuk asuransi. Terus gua ada tukar tambah iPhone. Tukar tambah, guys ya, bukan iPhone baru ya, tukar tambah. Gua ada iPhone 13, gua tukar tambah iPhone 14. Jadi nambah 13 juta. Terus gua ada beli lagi, ini kegoblokan gua dan ketololan gua. Gua beli HP lagi, bro. HP Android ini. Dan gua nyesel gitu, nge-lag. Lu udah pakai iPhone, bro, lu pakai HP lain itu kayak sampah gitu. Ngeloading Mobile Legend aja nge-lag gitu, lama processingnya. Meskipun speknya bagus ya. Dan akhirnya ini HP ini gua kasih ke mak gua, guys. Gua sekarang hanya pakai satu HP. Pakai dua, menurut gua orang yang pakai dua HP ini tololnya kebangetan sih, termasuk gua sih. Gua gak tahu kenapa gua terpancing sama semua temen gua yang punya dua HP, tiga HP. Gak tahu kenapa, ini menghancurkan produktivitas lu, bro. Kalau lu punya lebih dari satu HP, satu HP aja kadang udah bikin otak lu geger gitu. Ngapain lu punya dua HP? Ya memang ada istilah HP setan sama HP
HP anak baik guys ya, ada. Gua tau lah semua orang tuh kayak cowok-cowok tuh ada HP khusus untuk cewek. Cewek pacar pribadi sama cewek-cewek lain tuh beda HP dia. Tapi gua enggak ya, gua hanya satu HP aja sekarang. Terus laptop. Laptop lama gua tuh sebenarnya masih bisa dipakai, bro. Cuma gak tahu kenapa gatel gitu lihat di Tokopedia ada diskon 20% 30%. Jadi gatel, jadi kebeli. Ya udah laptop lama gua jual, jual rugi, cuma gua jual 5 juta. Padahal gua belinya 18 juta laptop lama itu. Gua jualnya jual 5 juta. Nah, ini totalnya unfaida ini 83 juta. Terus ada juga di pas gua ke Jawa nih, gua ada apartemen sama kos ya, terus sama uang les ini ya enggak unfaida juga sih, cuma unexpected lah ini. Uang apartemen 2 juta, 3 juta per bulan sama kos 2 juta setengah per bulan guys ya. Total-total 22 juta. Ini selama 7 bulan, 7-8 bulan kayaknya lebih sih harusnya ini. Kayaknya bukan 22 deh. Terus uang les, gua ada les bahasa Inggris, les Jepang, sama gua ada ikut sekolah saham Benix ya. Kalau kalian udah follow channel ini kalian tahu itu lumayan mahal. Totalnya 15 juta. Uang les Jepang 4 juta, uang les Inggris 2 juta, 6 juta. Sekolah saham Benix 9 juta, ya 15 juta. Total 37. Nah, ini kalian udah tahu lah aplikasi Jau sama yang gitu-gitulah guys ya, kalian udah tahu lah ya. Terus fryer, susu, gigi, kursi. Ini gua ke dokter gigi sama beli susu, beli fryer, kursi gaming yang akhirnya gua gak pakai gitu, gua tinggalin di tempat kakak gua. Ini bodoh juga sih ini. Kok gigi sih penting sih. Tapi kalau gua totalin ya ini guys. 46 46 ditambah 37 tambah 83. Ya 166 unfaedah. Jadi gua sebenarnya ya kalau gua gak beli ini, pengeluaran gua tuh hanya 100 juta gitu setahun. Tapi karena ada ini jadi 265 juta per tahun. Nah, 265 juta per tahun. Ini rata-rata per bulannya berapa? Per bulannya itu 22 juta, guys ya. Nah, kalau gua mau pensiun dengan pengeluaran seperti ini per bulan, uang yang gua perlu total portfolio gua itu kalian tinggal kali 300. Ketemu deh. Ini gua perlunya 6,6 miliar. Biar gua bisa pensiun dengan 4% rule guys ya. Kalau kalian tahu 4% rule itu kita kali 4% setiap tahun kita tarik 4%, sisanya kita biarin compounding terus kita bagi 12. Ketemu deh. Atau mau gampangnya kalian pengeluaran bulanan kalian udah kalian bagikan ya per tahunnya rata-rata, kalian kali 300 saja guys, ketahuan itu kalian perlunya berapa untuk pensiun. Nah, kalau kalian ketemu per bulannya kalian mau tahu pengeluaran berapa, bagi aja 300 sama aja. Atau kalian mau pakai yang tadi kali 4% dibagi 12 bisa juga, terserah. Jadi ini untuk menurut gue ini sangat leha-leha guys ya, sangat good banget gitu. Pengeluaran yang gak penting pun gue keluarin. Ini udah lebih dari cukup sih untuk orang yang single ya. Kalau gue punya istri, punya anak, mungkin gue butuhnya setidaknya 10 miliar guys. Nah, target gue tuh 10 miliar sebenarnya. 10 miliar sih udah oke sih. Jadi itulah laporan untuk pengeluaran gue guys ya. Ini gue catat terus. Dengan kalian mencatat guys ya, kalian itu bisa planning gitu. Kalian bisa taruh, oh besok gue beli ini ya, besok gue plannya gini. Nah, nanti lu di otak lu itu nanti udah tercipta sesuatu yang akan lu lakuin dan sesuatu yang gak akan lu lakuin. Ini salah satu rahasia untuk hemat bro ya. Gue paling hemat sih di Agustus sih. Agustusnya gila nih gue hematnya bro. Ya di Agustus tuh gue cuma 3 juta bro di Agustus. Dan gue turun berat badan karena gue makannya lauknya cuma satu. Makan di warteg terus. Nasi, ayam, tahu, tempe dah. Cuma 13 ribu, 14 ribu.
setiap hari itu. Dan gue bisa pengeluaran cuma 3 juta, tapi di sini gue merasa sangat suffering gitu, sangat tersiksa. Betul-betul sangat tersiksa guys ya. Adalah kemasas ini sekali. Masas yang beneran ya, ini 100 ribu. Ini pas di Bandung ini, murah. Oke lah guys, gitu aja laporan untuk pengeluaran gua di tahun 2023. Dan gua harap kalian budidayakan mencatat pengeluaran kalian tiap malam. Pertama untuk mengatur finansial kalian, biar kalian gak jatuh miskin dan terpuruk dan gak akan pernah kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian ngelatih memori kalian biar kalian gak cepat pikun, biar otak kalian tetap encer dan bisa berpikir jernih dan bisa fokus. Dan juga jangan sampai kalian beli HP sampai 2 biji ya. HP satu aja udah cukup bro, satu aja udah cukup. Jangan punya 2 HP, jual HP itu atau kasih ke mak lu atau siapa ya, satu HP aja cukup.